Venezia berhasil meraih kemenangan pertama di Liga Italia musim 2024-2025 dalam pertandingan yang berlangsung pada Sabtu, 21 September 2024. Bertempat di Stadion Pierluigi Penzo, Venezia mengalahkan Genoa dengan skor 2-0 tanpa balas. Kemenangan ini sekaligus membawa Venezia mencatat clean sheet berkat performa solid lini belakangnya, termasuk kontribusi penting dari bek tim nasional Indonesia, Idzes. Idzes tampil penuh sepanjang pertandingan dan menjadi salah satu kunci dari keberhasilan tim. Pemain yang juga baru saja menjabat sebagai kapten timnas Indonesia ini memperlihatkan performa yang impresif di lini pertahanan Venezia. Dengan catatan satu kali sapuan dan blok tembakan musuh, serta tiga kali memenangkan duel, Idzes menunjukkan bahwa dirinya memiliki kemampuan bertahan yang kokoh. Lebih dari sekadar pemain bertahan, Idzes juga berperan besar dalam membangun serangan dari lini belakang. Dari 37 operan yang ia lakukan, 33 di antaranya sukses mencapai target, menunjukkan tingkat akurasi passing yang sangat baik, mencapai 89%. Statistik ini menyoroti perannya yang penting dalam menjaga aliran bola dan distribusi serangan dari sektor pertahanan. Kemampuannya untuk menghubungkan lini belakang dengan lini tengah membuat Venezia lebih solid dalam menjaga tempo permainan. Pada babak pertama, Idzes sempat menghadapi situasi yang cukup berbahaya ketika dirinya hampir memberikan penalti kepada Genoa akibat pelanggaran.